17 tahun saya tinggal di Malaysia, tentunya ini akan membuat pengalaman saya untuk memperbaiki masa depan warga negara kita yang ada di Malaysia, khususnya TKI yang ada di Malaysia. Di Malaysia ada sekitar 2 juta warga negara Indonesia, tentunya dengan berbagai latar belakang. Mereka berjuang, bekerja siang dan malam hanya untuk hidup keluarga mereka yang ada di Indonesia. TKI ku malang, TKI ku sayang. Ketika pemilu, ramai para caleg yang datang ke Malaysia untuk meminta simpati dan dukungan mereka. Sayangnya, ketika ada wakil rakyat yang telah menjadi wakil rakyat di parlemen, tidak pernah perhatian menjaga kepentingan TKI, menjaga kehormatan TKI, peduli terhadap masalah mereka, karena mereka banyak yang menjadi korban. Saya jika terpilih menjadi anggota DPR RI, maka saya akan tetap tinggal di Malaysia, sehingga apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, saya boleh menanganinya langsung dan dapat meresapi bersama mereka ditinggal di Malaysia. Ya, saya Tengku Adnan, calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem nomor urut 6.